Hai semuanya. Jika mendengar kata Arab Saudi, pasti yang terlintas di benak kita adalah unta, haji, dan gurun pasir. Arab Saudi memang identik dengan gurun pasir dan cuacanya yang panas. Bahkan hujan menjadi fenomena yang cukup jarang terjadi. Namun apa jadinya jika areal tersebut muncul aliran air dibarengi dengan api? Nah guys, beberapa waktu lalu padang gersang di wilayah Saudi dan Yaman, tepatnya di wilayah Al-Wadiyah, muncul air disertai dengan api. Orang-orang yang menyaksikan fenomena itu pun merasa takjub. Mereka pun tak lupa untuk mengabadikannya dengan kamera smartphone. Videonya pun langsung viral di media sosial. Tampak dalam video berdurasi 3 menit itu, air keluar dari sebuah lubang di padang tandus. Lebih ajaibnya lagi, keluarnya air itu pun disertai dengan api yang membara. Orang-orang tampak penasaran dengan fenomena ajaib itu. Mereka pun mendatangi lokasi dan merekam videonya. Banyak netizen yang heran, bagaimana bisa air dan api bisa keluar bersamaan dari sumber di padang tandus itu? Bahkan terlihat dalam video, seorang pria yang penasaran mengambil air itu dan mendekatkan ke mulutnya. Entah mencuci mulut atau meminumnya. Bahkan seorang netizen memberi alasan bahwa itu bukanlah minyak. Kalau menurut kalian, itu air atau minyak, guys? Selain itu, sebuah postingan video sumur air bercampur api sempat membuat jagat dunia maya heboh. Pasalnya dalam video tersebut terlihat, api besar keluar dari sumur itu. Dari berita itu diketahui bahwa lokasi mata air tersebut berada di distrik Chamchamal, Provinsi Sulaimaniyah, negara Irak. Dalam berita itu disebutkan bahwa api muncul karena air memancar bersamaan dengan gas yang bertekanan tinggi. Arus gas dan air itu pun merupakan hasil dari penggalian dua sumur minyak yang dilakukan pemerintah Inggris dan Irak pada 1936 dan 1954. Pengeboran tersebut membuat tekanan gas tinggi di daerah yang kaya minyak itu. Selain itu, pada tahun 2019 lalu warga Uni Emirat Arab dibuat heboh dan gempar. Pasalnya sebuah fenomena langit terjadi di Uni Emirat Arab pada siang hari. Pada unggahan video di Twitter memperlihatkan, tampak ada keanehan yang terjadi di langit. Video ini pun diunggah oleh akun Twitter @IbrahimAljarwan. Video ini diambil sekitar siang hari. Dari video tersebut terlihat, langit seakan dipukul dengan sangat keras sehingga membentuk lubang hantaman yang melingkar. Meski begitu, bentuk lubangnya tampak rapi sehingga memukau orang yang melihatnya. Video yang sempat viral itu mengundang berbagai respon dari netizen. Video ini pun dianggap seperti orang yang sedang melempar batu di kolam. Bahkan ada yang beranggapan lingkaran itu adalah akibat UFO yang melintas. Namun berbagai imajinasi netizen langsung dipatahkan oleh para pakar meteorologi dunia. Fenomena ini ternyata dikenal dengan nama sky punch atau lubang awan. Fenomena awan sky punch ini terjadi akibat adanya pesawat terbang yang menembus awan dingin yang bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Fenomena ini pun tak muncul begitu saja. Ketika fenomena ini terjadi, biasanya juga akan mengakibatkan hujan kecil atau bahkan salju. Ketika hujan atau salju turun, sedikit demi sedikit lubang awan yang terbentuk itu akan semakin membesar. Kejadian ini terbilang sangat langka, sehingga tak banyak yang tahu tentang fenomena tersebut.